per kilonya. Tapi di sini dari hasil kami berbincang sebentar dengan petani pembibitan sawit, mereka berupaya tetap optimis untuk bisa menjual dari bibit-bibit sawit yang mereka kembangkan. Selamat siang Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Kali ini saya sedang berada di pembibitan kelapa sawit yang ada di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Telang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Meski saat ini harga sawit di pasaran masih anjlok, dan tadi harga di petani sawit dan pengepul kisaran 900 sampai 920 rupiah per kilonya. Tapi di sini dari hasil kami berbincang sebentar dengan petani pembibitan sawit, mereka berupaya tetap optimis untuk bisa menjual dari bibit-bibit sawit yang mereka kembangkan agar bisa menghasilkan uang untuk kebutuhan ataupun penghidupan sehari-hari. Mereka berupaya mengais rezeki dengan membibit sawit yang ada, ya kisaran harga meski saat ini harga per bibit itu kisaran 35.000, tapi berharap para petani bibit sawit ini bisa optimis, tetap optimis untuk menghasilkan uang dari sawit atau bibit sawit yang mereka tanam. Masalahnya sawit ini kan dibandingkan karet lebih enak, cara panennya pun enak, kita nggak susah-susah kan. Nah itu yang buat kita optimis ingin nanam sawit. Sebenarnya nanti kalau anu ya mau tanam keluarga sendiri juga nih, ada mau tanam sendiri bibit. Nggak mau jual semua kan, kalau ada yang minat ya boleh, kalau enggak ya mau ditanam sendiri. Kita nggak terganggu dengan harga seperti ini? Enggak lah, kita optimis aja lah. Kendala ada Pak untuk ketika menanam pembibitan ini, kendala yang dihadapi sejauh ini ada enggak? Ya, paling-paling ada hama lah, kita harus hama. Ada penyemprotan, ada pemupukan. Kalau untuk siap jual itu, kisaran umur berapa Pak? Atau ukuran berapa kalau sawit? Kisaran sekitar 8 bulan sampai 1 tahun lah umurnya itu. Umur baru siap jual. Karena ini pembibitan sawit yang tetap optimis meski harga sawit yang saat ini sedang anjlok hingga 900 sampai 920 per kilogramnya, tapi Pak petani ini pembibitan sawit tetap optimis kedepannya harga sawit bisa normal dan penjualan bibit sawit bisa tetap menghidupi keluarga.